Hey guys, for those of you that have the 3x3 this weekend, best of luck. For the rest, we have one more practice before we make the trip to Philippines, okay? So be ready for one more practice tomorrow. Adis, Adis mana pe? Dewa United! Vamos! Kanan, kanan, ton. Kata-kata buat anak-anak yang mau berangkat ke Solo siang ini? Ya, good luck lah, yang penting jangan cedera. Karena bukan target kita juga buat di track three. Tapi ya kalau bisa menang bagus. Kita buat traktir jus kalau menang. Semangat Fer. Semangat Fer, track three-nya. Lu sangat dibutuhkan di sana. Dan yang lain juga. Semoga juara ya. Jangan mengecewakan. Lakuin yang terbaik aja. Target boleh di final. Juara bonus. Semangat ya buat yang terakhir besok, semoga bisa juara, bisa berangkat ke Hong Kong. Pokoknya gua nggak mau tahu, nggak boleh pulang sebelum juara 3x3. Nggak boleh pulang latihan di sini kalau nggak juara. Kalau nggak juara gimana dong? Harus juara. Pokoknya nggak boleh pulang sebelum juara. Good luck buat yang berangkat 3x3, main seperti biasanya, main kasih yang terbaik pokoknya. Semangat buat teman-teman yang mau di 3x3, semoga menang, ngeri cedera, semoga mantap. Terima kasih Pak Manager. Kata-kata semangat buat yang berangkat 3x3. Semangat. Gitu dong. Oke. Okay. Working on my fingers all the time. Lanjut. Minum susu. This. Loh. Bis, sepatu. Ih, nih. Ih, anak mana nih? Anak lawang, kenapa? Awas, baca. Lawang adanya sandal. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Sehat, sukses, selamat. Amin. Terima kasih, Pak. Coachnya hari ini yang buat grand final ganti karena si coach Madisnya lagi penataran. Ini coachnya siapa? Tapi boleh nggak sih kalau kayak gini pakai sendal? Kayak enggak ya? Boleh. Kurang ya, kurang. Jangan komen orang. Darah komen orang. Itu. Kenapa tapi pakai sendal, Tir? Kaki ku sakit tadi. Oh, biar nyaman ya? Iya, karena habis latihan kan tadi pagi pikiranku itu di pesawat tidur. Kalau pakai sepatu susah tidur. Gitu ya? Iya. Sama aja loh padahal kayaknya. Enggak, kaki ku sakit Adis, sobek. Oh iya, oke. Okay. Sempat sembuh ya, Tir ya. Makasih ya, Adis. Welcome back to the squad. Pemain import kita. Siapa? Kenta Aji. Kajiro. Jepang. Ini gini ngulangnya. Datang, Pak. Kajiro. Ya, Bik. Apa ya, Bik? Pocu ini. Pocu ini. Wani-wani ini gitu. Serikat. Berani. Masa gue neng NBA, grip apa sih? Bawa udah kayak, oh, apa sih gue? Gak mungkin, Pak. Ya. Nah, ini gonku lho. Lho, kayak gendi. Lho, ini gonku kok. Gak tau lah, ini mbak ini lho. Sebelum naik kereta harus minum kopi. Kayak jreng. Kayak apa? Jreng. Ngantuk soalnya. Kopi kenangan mantan, yang ular. Kopi kenangan mantan, yang ular. Dulunya ditambah yang dingin. Datang lagi, juragan kopi. Kalau hidup udah pahit, jangan ditambah pahit. Harus dimanis. Kali ini nggak ketinggalan guys. Kemarin kan ketinggalan kan. Sekarang sih aman-aman aja. Tapi kayak Katon nih ketinggalan sini dia beli ini. Katon beli apa? Katon lagi beli pizza nih. Sekarang nih jam 1:55. Kita tuh udah boarding sebenarnya sekarang. Cuma karena gue setia kawan gak kayak Tirta sama Leo sama Pace yang kemarin cuman ketawa-ketawain. Gue akan menungguin dia.
Jadi kalau ketinggalan, ketinggalan juga. Sebelum flight ke Solo, gue punya tebak-tebakan. Siapa ini? Pemain basket apa yang sering ke pesawat? Pemain basket siapa yang sering ke pesawat? Tahu gue. Siapa? Rizal Flaikoni. Salah. Siapa? Gak tau? Gak tau. Kristianto Halim Perdana Kusuma. Waduh. Waduh. Gemil makan ayam. Ayam dan yang utama adalah nasi banyak. Betul kafe di nasi banyak perlu ya? Sebelum game. Buat tarik banyak, perlu itu. Biar terbang-terbang. Terbang-terbang kan nanti? Terbang. Terbang ya. Sambelnya kurang gitu. Tawar nanti tawar. Nasi dua ada satu. Adik. Itu nasi sudah berapa? 2 sen. Baru 3. Baru 3. Nasi mau tambah lagi? 2. Baru. Tong. Oh. Habisin. Jadi nasi berapa? 1 aja. Tapi lagi nambah 1. Ayamnya baru 4. Kenta, kenta. 2. Nasi 1. Normal aja, Bu. Cerita-cerita porsi gimana? Nasi berapa? No rice. No rice. Kok mau kenceng ini loh. Terus ayam berapa? Ayam 2. Cukup. Tahu 10. Tahu 10. Lagi ngapain kita coach? Ambil emblem, dia Tirta emblemnya hilang, nyusahin. Harusnya gue bisa istirahat, tidur siang gitu kan. Capek-capek, panas. Tapi emang ada bedanya? Bukan jersey baru kan? Jersey lama kan? Jersey lama. Oh, iya. Jadi cuma logonya aja. Yang terasanya doang di depan. Yeah. Nih, dia Tirta. Nyusahin. Demi satu orang ya? Satu orang doang nih. Satu orang butuh 8 logo. Jadi pasanya nggak cuma di sini. Semuanya. Dewa Ton, Dewa Ton. Ini gimana nih? Coba tunjukin dong siapa aja yang pakai baju Dewa. Nih kan Dewa. Nih tuh Dewa. Dewa dong. Pace nih. Ah, lu, lu juga pakai. Ini lo Erigo. Erigo. Bukan Erigo dong. Siapa sih? Ini bukan Erigo ini. Apa? Live Folk bro ini bro. Wih, Live Folk dia emang. Gimana penenak Dewa ini namanya? Tapi enggak sendal juga sih ini. Lihat. Oh, di peraturan juga. Lagi-lagi sendal. Di peraturan ada nih. Kemarin technical meeting kan ada peraturan tidak boleh memakai sendal. Ini semi sepatu. Semi sepatu. Sendal sih boleh, tapi kaos kaki tolonglah. Tolong apa? Enggak bawa lagi gimana? Kaos kakinya dari kemarin itu. Iya, iya, juga dari kemarin. Enggak gua baca. Sama gua bisa 3, enak aja lu. Banyak. Pakai baju lu 3 yang sama. Lu kalau mau fit jangan gitulah. Ada Mas ini Mas, baju Mas. Ada lagi? Kamu ada? Ada enggak? Sebelum mulai game pertama, hari pertama, kita berdoa masing-masing, semoga diberi kelancaran, terhindar dari cedera, terus diberi kepercayaan diri di lapangan, dan insya Allah diberi kemenangan, oke? Gue mau nambahin lagi satu lagi nih, lu pede aja sama defense aja udah hard ya.
ngebul mes-mes game by game ya. Fokus game pertama fokus ke game 1 dulu aja. Iya. Oke. Oke, enjoy aja tuh. Enjoy. Wow. Saya dari tim enggak pernah latihan. Eton. Anak dewa. Bagus. Apa? Anak dewa. Join aja. Join aja. Fail. Masa kayak gini lagi sih, Fail? Dewa United. Thank you. Kok, sorry. Iya, itu salah satu. Anak dewa. Go, 5, 3, 2. Again. Energy from the bench, let's go. Energy! 1, 2, 3, energy dong. Oh iya. Masuk all access lo, Fer. Enggak, benar. Kalau anak dewa jawabnya apa? Gimana? Oh, gimana? Gimana? Yes. Gimana? Anak dewa apa nih? Oh, yeah. Dewa United. Oh, Dewa United. Dewa United. Vamos. Anak dewa, yes. Dan terjadi lagi. Ya, di Bali juga ada dewa. Flashback ke tadi game winner, apa yang kamu pikirin tadi? Ya, yang dipikirin ya poin lah. Tapi ya karena sebenarnya kata Katon sama si Ferdi sih bisa passing, tapi aku lihat si Gunawan udah ketinggalan. Aku mikir juga cari foul kan, karena mereka udah falling 8. Kalau aku falling bisa dapat 2 free throw juga. Jadi ya udah tanjak aja sekalian. Ternyata masuk. Menurutmu penampilan keseluruhan tadi 4 pemain selama game pertama tadi gimana? Cukup bagus ya, karena kita sebelum tanding sih bilang badan kan capek semua nih. Kita main simpel-simpel aja, temponya pelan dulu. Nanti kalau udah 2 menit terakhir, 3 menit terakhir gitu baru kita cari poin yang banyak. Jadi gitu. Ya, jadi kayak kita enggak capek kayak yang 4 seri sebelumnya sih gitu. Kita main simpel gitu. Oke, ingat ya, kalau kata Caleb jangan underestimate, jangan overestimate. Ya, saya normal aja fokus aja. Kalian yang tahu badan kalian ya. Kalian berdua ini tadi sakit-sakit. Maksud gua kalau misalnya emang ini tetap aja. Iya, jangan dipaksa jangan, karena ini enggak penting kalau menurut gua sih ya. Oke. Okay. Dewa United, bagus. Benar itu dong. Kan tadi anak-anak bisa struggle di game tadi tuh? Agresivitas sih, kita kecolongan banyak offensive rebound, jadi kayak agresif buat rebound kita kurang aja dibandingkan game 1. Jadi mungkin next game-nya ini game terakhir hari ini, balik lagi lah agresivitas, masalah disiplin, gitu-gitu lagi. Selama kita ngelakuin hal-hal itu dengan baik ya, pasti chance buat menang juga makin gede. Last game hari ini ya. Habisin. Kasih semuanya guys. Siap. Amin. Ever, lantang dong. Dewa United, vamos.
3 game, 1 menang 2 kalah, gimana menurut lo penampilan tim terutama di game terakhir tadi? So far sih dengan persiapan kita yang sangat tidak ada, untuk menang 1 kali sih itu udah di luar ekspektasi kita sih. Kita juga udah ngelakuin game plan, terus ngelakuin yang sebisanya kita lah gitu. Game terakhir ini Hang Tuah lawan Rans, game terakhir ini menentukan kalian lolos ke quarter final besok atau enggak. Gimana lo mempersiapkan diri untuk itu? Kita mah ngelakuin yang terbaik aja lah. Semoga ya Tuhan membantu kita. Thank you, Tan. Tadi putar lagu di mobil tuh. Ya toiba cuy, berharap miracle, miracle. Terus tadi lagu yang Tirta putar berikutnya itu Nothing is Impossible. Nothing is Impossible. Kita disupport dari semua lini ya, Ton. Ini dari Islam ada, dari Kristen ada, gitulah. Aman ya, nggak ada yang parah-parah. Ya semoga aman, aman aman. Kelihatan bisa balik lagi mendukung tim. Bisa. Tapi nggak main aja ya? Tidak main, tidak boleh main. Ada kata-kata buat fans yang bilang GWS di Instagram? Terima kasih buat teman-teman yang mendoakan supaya saya cepat sembuh. Terima kasih. Sampai tim tamat pertama, kalau emang bagus ya lanjutin. Tapi kalau emang udah aja normal, itu normal lah. 6 menit nahan lah ya. Boleh ganti 2-1, 1-2 gitu, boleh ganti tuh. Dewa United, bagus. Ya tuh, semangat. Kita main buat Tirta. Canda deh, canda. Ya. Ngamu as. Dewa United Batten, number 2. Number 17 as he captain, Cotton Aji Baskerville.
Ferdi, lu yang udah dari tahun lalu ikut Track 3 di Dewa, dan di musim ini kita udah banyak banget pencapaian-pencapaian kita yang kita melampaui dari musim lalu. Benar. Gimana lu menggambarkan perjalanan 3x3 di tahun ini? It's a long tough season ya menurut gue ini. Kayak pertama kita dari seri pertama itu kita nggak pernah menang. Seri kedua kita main cuma bertiga. Ya itu menurut gue ini perjalanan yang sangat berat sih menurut gue di 3x3 tahun ini ya. Cuman ini kita udah melalui proses yang panjang, kita udah sampai ke grand final. Ini satu pencapaian yang luar biasa sih menurut gue ya untuk anak-anak. Shout out to tim Track 3 tahun ini lah pokoknya. Di season 2023 ini, Track 3, momen apa yang paling berkesan buat lo? Bisa lebih dari satu? Momen yang berkesan pertama, kita ngalahin tim juara bertahan dengan cuma bermain 3 orang. Terus habis itu, Pace buzzer beater, gua buzzer beater, Tirta kemarin game winner. Terus juga Katon, tadi juga game tadi buat apa ya, tight game di paket 3 point ya. Itu sih momen yang ini buat gua. Ya itulah semua rangkaian perjalanan Track 3 kita tahun ini. See you in Manila.